Herah, bitch on the mic, channel JP Uting. Pada video kali ini saya akan coni proses latihan Daul Putra Siliwangi yang katanya sekarang namanya diubah menjadi Bentara Alam. Yang bentar lagi saya akan coni proses latihannya ke sana dan sekaligus nanya-nanya kenapa kok diubah namanya. Sebelum kita berangkat ke tempatnya, tidak ada salahnya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis, guys. Dengan subscribe kalian saya tambah semangat berkarya dan kalian bisa update terus video dari JP Uting. Ya sudah, kalau begitu maju ke coni saya ngapa. Guys, sekarang saya sudah sampai di lokasinya. Oh ya, sekarang Daul Bentara Alam lagi latihan. Mari kita langsung corni. Jadi apa? Cekol api dah lek lagar ngerata Bentara Alam deh. Oh, iya kan. Mayo lagi dulu. Oh iya, tadi kan. Akan gua tanya. Baik, Kak. Kakak di sini selaku apa? Saya di sini selaku ketua. Oh. Boleh nanya-nanya tentang Daul Bentara Alam? Baik, Kak. Karena awalnya ini daulnya namanya Putra Siliwangi. Kenapa kok sekarang diubah Bentara Alam? Ya, ini kan seni budaya Mandar. Jadi namanya saya ganti Bentara Alam agar lebih dalam lagi Madura gitu. Ke Madura. Iya, juga ke Madura. Oh ya, Kak, kalau boleh tahu Daul Bentara Alam ini berdiri sejak kapan? Berdirinya sejak tanggal 17 Agustus 2018. Nah, di sini saya ditemani kembali sebagai pelatih. Daul yang kakak latih? Iya, deh. Soalnya kok ingin memaju musik Daul Madura. Soalnya apa deh? Dia tak lakukan dengan Madura. Apa boleh mempunyai Madura? Makanya sampai ke luar negeri, tak apa aja. Dia termasuk Bentara Alam tadi. Saya datang kok ini. Oh ya, menurut kakak pribadi untuk kedepannya Daul Bentara Alam ini ininya seperti apa? Ya, saya ingin melestarikan seni musik Daul agar kedepannya lebih maju. Dan yang kedua, musik Daul Bentara Alam ini bisa menghibur masyarakat Madura dan sekitarnya. Baik, Kak, terima kasih atas informasinya mengenai Daul Bentara Alam. Dan di sini saya ingin nanya-nanya tentang alat dari Daul Bentara Alam ini. Oh iya, Kak. Oh iya. Oh ya, kakak di sini mau coba alat apa? Ya, menurutku serba bisa. Cuman kok terlebih dahulu mendalami kebanyakan gede. Boleh coba nggak? Oh iya, tak apa-apa. Thank you.
sulit di tangan kiri mainnya ya kan? Iya lah ya. Soalnya kok mulai di kanan, mulai di lebur ke musik ya kok. Lekar pakai gini gendong, pakai gini ngeblong, kidal kok. Jadi pakai gendong sekali, kidal sekali. Kanan tak tahu. Ya sudah anu kak, mungkin coba satu lagu kak. Oh iya. Ayo yuk yuk. Ayo. Ini enggak tahu ini lagu apa yang akan dicoba. Insyaallah lagu gua begitu. Oh, ya. Ayo coba saja. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yeah.
Terima kasih atas waktunya. Oh iya deh, pernah menemukan lah anu bari cakalangkong sebenarnya dan nyempat aku jana dan materi itu dia banyak sekret. Eh kak, saya pamit undur diri ya kak. Ya, terima kasih kak. Sip.